Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke. Itu aja ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.